Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share di channel Mas Abdi 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi dengan channel Mas Abdi. Kali ini Mas Abdi gak mendongkel ya, cuma cek-cek untuk bahan sancang dan bahan-bahan yang lainnya. Ini Mas Abdi punya bahan sancang dan Mas Abdi bikin expose rod ya. Tadinya Mas Abdi ditaruh di apa namanya, di pralon yang tinggi nih. Kemudian ini loh yang ini bos, Mas Abdi masih tetap kasih media tanam, belajar expose root ya, dengan pintiran-pintiran karakternya yang kalau Mas Abdi bilang ya lumayan oke lah. Ini melintir ini bos, ini kita tunggu akar ini supaya besar dan supaya apa namanya pembentukannya lebih bagus. Warna buah jamblang ya, buat digowo kalong. Oke, dan ini bahan-bahan stekan yang Mas Abdi tanam untuk bahan formal ya. Ini sudah ada di sini, ada beberapa biji ya. Dikarenakan Mas Abdi badannya nggak fit, jadi nggak mendongkel ya. Jadi Mas Abdi sempatkan untuk mengecek kebun. Ini lumayan ya, setelunjuk bosku ini, sejempol lah, sejempol tangan. Oke, ini juga ada nih, ini sudah lumayan bagus. Nanti kita cek untuk karakternya seperti apa bosku. Aduh, kita pindahkan ke sini. Oke, kita ambilkan gunting dulu bosku. Kita ambilkan guntingnya. Oke bosku, ini diameternya seperti ini. Kemungkinan ini batang ini hilang dan ini back ya, untuk backnya bosku. Nanti kita bikin back ini. Ini tangan kesatunya, ini terusannya ya. Kalau terlalu jauh ya nanti kita bagaimana nanti ya lah, untuk selanjutnya kita taruh situ aja dulu mas. Kita cari bahan yang bagus karakternya. Ini sudah lumayan nih. Kita cari nanti bosku. Pertumbuhannya sangat cepat sekali kalau untuk sancang ya. Ini untuk tanganan yang kedua nih, nanti kita jadikan, kita bentuk sesuai dengan ukurannya. Kita buang ini juga, kita buang. Kapan waktu kita seleksi ya. Oke, ini bentuknya seperti apa bosku. Kita buat cokan, bagus nggak ini? Kalau bisa dijadikan untuk cokan, nanti coba kita cokan ya. Ini jadi terusan 1, 2, 3, hanya belum ada pertumbuhan yang lain. Kita sisipkan di sini dulu. Kita cari-cari bahan yang berkarakter. Juga agak lumayan mending ya bosku ya, sini dan ini backnya, ini ketemu sini, keren. Ini kita buang saja.
Kisahnya kita tancap-tancapkan di sini saja. Barangkali ada kehidupan. Kita cari-cari kembali. Ini ada, bagus-bagus juga ini. Pertumbuhannya kurang keren. Nanti kita cari yang agak bagus-bagus. Nah, diameter bonggolnya ini juga agak lumayan. Tapi nanti sesuai dengan waktu pertumbuhannya nanti baru kita olah. Masih baru tumbuh bosku. Oke. Ini programan. Mudah-mudahan jadinya bagus. Ini tumbuhan dari akar bosku. Dari akar tumbuh. Hanya masab ditancapkan saja ini. Barangkali bisa hidup lebih bagus dan menjadi bonsai yang indah. Kita cek bahan-bahan bosku. Ini ada waru. Nah, coba kita lihat warunya ini seperti apa ini. Waru doyong. Karena kan Mas Abdi lagi badannya kurang fit, jadi Mas Abdi nggak mendongkel untuk beberapa hari ini ya. Lagi sariawan pas dalam dan sangat menyiksa. Di sancang. Nah, kita mau cek sini. Ini bosku, pelengar ini, hilang-hilangnya. Hilang-hilang ya kelengar. Karena beberapa hari kemarin Mas Abdi ditinggal jadi mati. Oke, dan ini sancangnya. Belum kita pindahkan. Lain waktu kita pindahkan. Banyak ini bosku. Kurang lebih ada 100 ya. 100 batang ada ini. Oke. Dan ini adalah bibit loa ini. Kemarin KU ini mati. Kepanasan ya bosku. Padahal ini bagus banget ya konsepnya tadinya. Cantik banget. Karena kepanasan kemarin nyentret banget ya. Mati bosku. Tapi masih ada titik kehidupan ini. Tinggal kita lihat waktunya. Apakah hidup kembali atau tidak. Nah itu sama. Loa. Ini juga sama loa. Satu ya, back belakang terusan ya, terusan, dan ini nggak kepake kayaknya. Oke, kita cari-cari. Ya, ada programan asem jowo masih kecil. Cuwili tenang nih bosku. Tapi lumayan subur ya. Bagus. Ini sancang. Tak masak dibuat lintiran ya. Tugel ya.
Eman gini. Ini malah tukel. Sancang. Oke. Hanya seperti itu bosku. Video yang Mas Abdi tayangkan untuk mengisi konten yang kosong ya, daripada kosong. Kebetulan Mas Abdi juga pengen mendongkel ya, tapi sayang tenaganya yang lagi kacau ini, ambruk bosku, KO untuk beberapa hari ini. Oke, salam sukses selalu dan salam satu kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.